alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Baginda telah diutus untuk mengembangkan agama Islam yang benar meskipun orang-orang musyrikin benci dan menentang. Wahai Raja Putih bin Raja Ketua, ketahuilah akan datang kepadamu dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir untuk memeriksa hal kamu. Mereka akan bertanya kepadamu, siapakah Tuhanmu, siapakah Nabimu, apakah agamamu, atas apakah kematianmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan ketetapan iman kepadamu untuk menjawab dengan penuh keyakinan bahawa Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatullah kiblatku, kitab Al-Quran panduanku, orang-orang Islam adalah saudara-saudaraku, aku hidup dan aku mati adalah dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bahawa jenazah ini telah diserahkan oleh sekian keluarganya, saudara maranya, kaum kerabatnya kepadamu, Ya Allah. Oleh itu kami memohon kepadamu, Ya Allah, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, impahilah rahmat dan kasih sayangmu ke atas ruhnya, serta ampunilah segala dosanya dan kesalahannya. Terimalah, Ya Allah, segala amal kebajikannya semasa di dunia. Ya Allah, tempatkanlah ruhnya bersama hamba-hambamu yang salihin. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ashshaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.